subscribe channel YouTube ANGRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ANGRM. Di siang ini kita kembali ke Terminal Kampung Rambutan di hari yang spesial ya, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, atau bertepatan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Semoga Indonesia kedepannya semakin maju dan semakin jaya ya. Dan di video kali ini kita mau melihat pemberangkatan bis-bis Jawa Timuran nih. Di spesial edisi hari kemerdekaan ya. Di sini belum ada yang masuk. Di sini baru ada Sinar Jaya saja satu unit nih untuk tujuan Madura biasanya. Dengan unit SR2-nya masih standby di jalur pemberangkatan. Dan biasanya di sini udah ada yang masuk, tapi saat ini masih kosong ya. Di ruang tunggu pun masih kosong. Hanya ada beberapa orang saja penumpang yang udah standby. Dari bagian belakang di situ lagi ada acara ya dari para pengurus terminal. Oh, lagi karaokean. Tadi pagi katanya ada lomba-lomba, ada kegiatan olahraga juga. Cuma mungkin udah beres ya. Sekarang lagi karaokean di belakang. Oke, ini untuk Sinar Jaya Maduranya diberangkatkan nih. Unit 16DD ya, Mercy 1626. Ini untuk selanjutnya Jawa Timuran ada Sinar Jaya Banyuwangi masuk ya di Terminal Rambutan dengan unitnya SR3 1RF. Wih, keren ya. Ini sering banget nih ketemu atau keliput ya. Dengan menggunakan unit sleepernya, keren ya. Hanya ada satu orang penumpang saja mungkin yang naik nih. Jadi untuk armada bis di hari kemerdekaan ini tidak ada yang libur ya, semuanya pada aktif. Ini pada masuk nih, mulai ada Agramas Karawang nih baru masuk. Pemain jarak pendek ya. Di belakangnya ada Keramat Jati Denpasar dengan unitnya SR3. Itu baru mau berangkat apa udah baru tiba ya. Kadang suka keder nih untuk mobil Denpasar antara berangkat sama baru tibanya, kadang suka barengan. Oke, untuk Sinar Jaya Banyuwanginya diberangkatkan kembali bosku. Oke, diberangkatkan kembali untuk Keramat Jati Denpasar ya. Ternyata ini baru mau berangkat ya. Halus banget Hino RM. Keramat Jati diberangkatkan. Masuk lagi Sinar Jaya. Ini buat kemana ini? Jember sepertinya ya. Tadi Banyuwangi sama Madura udah. Apakah Madura lagi? SR3 nih buat ke Jember, Star Bogor. Ya, urutannya seperti itu ya, Madura, Banyuwangi, terus Jember. Nanti setelah Jember ada ke Malang, terus Kediri Blitar dan juga ke Madiun ya. Tapi ini penumpangnya belum kelihatan. Untuk Jawa Timuran selanjutnya ada medali emas nih yang baru masuk. Salah satu legenda jalur Jakarta Malang ya, dengan unitnya JB3 nih masuk di Rambutan ini Star Bogor. Biasanya medali emas ada 2 unit sampai 3 unit ya satu hari masuk di Rambutan ini. Ini Sinar Jaya Jember masih standby. Ini mau diparkirkan dulu nih, nunggu armada medali emas selanjutnya ya. Jadi nanti transit penumpang atau di oplos di Rambutan sini.
Oke, untuk sinar J Jembernya diberangkatkan. Oke, ini untuk medali emasnya diberangkatkan kembali ya. Weh, ada Al Hijrah nih, mengibarkan bendera merah putih, keren. Sini masuk juga nih, ada Surya Trans untuk jatah Blitar ini ya. Oh, parkir mundur dulu bos, ini pasti agak lama nih kalau mundur kayak gini. Medali emas masuk lagi nih. Ini bikin gagal fokus nih snack-nya. Gede-gede banget ya. Udah kayak dari besek tahlilan ya. Mantap. Mantap banget nih bos. Ada Harapan Jaya Double Decker nih masuk di Terminal Rambutan ya. Jarang sekali ini. Untuk jatah Blitar dengan unit Scania 410. Keren banget bosku. Wih, mantap ya. Ini penumpangnya mana nih? Harapan Jaya. Ini jarang banget ya. Momen sekali nih. Kita ambil dulu buat thumbnail. Oke, untuk Harapan Jaya setelah beres menaikkan penumpang kembali diberangkatkan untuk tujuan Blitar. Eh, keren ya. Oh, ini Blitar. Oh, dan ini juga Blitar, Surya Trans ya. Oh, nanti sebentar lagi Rosalia Indah Blitar juga masuk ya. Nah, ini untuk Rosalia Indah masuk nih, unit 392 ya, untuk jatah ke Malang. Nah, ini ada si cantik pramugarinya nih. Ini Rosalia Indah pertama sepertinya ya yang masuk di Rambutan nih dari tadi. Blitarnya yang Jembernya tadi nggak masuk, katanya nggak ada penumpangnya. Nah, ini Malang, nggak tahu nanti Blitar apakah masuk atau enggak ya. Lagi naikin bagasi dulu. Ini Kadila Anissa ya yang bertugas sebagai pramugarinya. Nah, ini lagi susun dulu bagasinya ya. Untuk Malang keren nih, dapat unit UHD ya dari Rosalia Indah. Oke, beres. Kadila, selamat siang. Ini unitnya unit Volvo tapi dopnya Scania ya, keren. Dan ternyata masuk lagi ini untuk Rosalia Indah Blitar ya. Unit double decker 105 nih. Baru berangkat ya tadi untuk unit Malang, dan ini untuk Blitarnya udah masuk. Tapi penumpangnya mana belum terlihat nih bos. Emang sepi banget ya untuk hari ini di Terminal Rambutan. Bis-bis juga sebagian pada nggak masuk ya. Soalnya nggak ada penumpangnya. Para penumpangnya Rosalia Indah Blitar nih. Satu mobil ya. Entah yang mudiknya berapa orang nih. Hanya beberapa orang saja mungkin ya. Ini nggak ada lagi yang naik. Oke, setelah beres menaikkan penumpang Rosalia Indah Blitar, kembali diberangkatkan ya bos.
Double decker 105. Guys, masuk juga di sini ada GHTS nih. Tapi nggak tahu ini tujuan kemana nih. Unit GHTS 022 versi 1626 ya. Apa buat ke Madura kali ya? Satu orang saja penumpangnya, bos. Ingin menumpang dan langsung diberangkatkan kembali ya. Gak pernah lama untuk di HTS ini. Siap. Ini untuk Jawa Timuran yang tak pernah ketinggalan ya. Ini masuk ada Jaya Reog Ponorogo nih. Selalu hadir ya di rambutan. Oh, di belakangnya bareng loh, ada 27 Trans Malang. Barengannya. Julukannya apa nih? Julukannya Athena. Siap. ini Jaya Reog nih, ada dua orang. Woi, banyak nih. Banyak penumpangnya Jaya. Emang paling murah sih ya di jalur Ponorogo. Mantep. Jaya semua nih penumpangnya. Saat yang lain hanya bawa satu orang, dua orang, ini Jaya banyak terus nih. Keren. Nambah lagi dua orang lagi nih untuk Jaya. Mantap banget bosku. Banyak juga ya, ternyata lumayan. Ini Jaya ini startnya biasanya dari Kalideres nih. Melipir ke Grogol, terus ke Lebak Bulus ya, kalau nggak ke Pondok Pinang, ke Rambutan sini. Oke, ini untuk Jaya Reog Ponorogo. Udah mau diberangkatkan kembali. Oh, banyak banget ya penumpangnya, mantep. Asik ngobrol. Wis, mantap. Dan di jalur masih standby di sini ada 27 Trans Athena untuk Malang dan ada Surya Trans untuk Blitar ya, untuk di jalur Jawa Timuran. Jadi seperti itulah suasana siang ini di Terminal Kampung Rambutannya, khususnya untuk pemberangkatan Jawa Timuran. Bisa dibilang nggak begitu ramai ya, sepi banget malah. Hanya ada beberapa PO saja yang masuk. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video liputan pemberangkatan bis Jawa Timuran di Terminal Kampung Rambutan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.